الباطل. ولا إما لك تبعث على المكان فحسبك أن الدنيا لا تقبك. وأما أنت أنا فرطة بشيرو iku minnalil ghaflati golongane wong sing tukang lali lali mbek pangeran, lali mbek akhirat, lali mbek tujuan urip. La basirata kang ora ana basirah iku maujud tegese peningal ati, lagi tenisir tubsiru kang bisa ningali sira al-haqqa iku yang biro-biro kasunyatan. Wala himmata lanurana sejogatiku maujudlah keketuning siro tapah tukang bisa nangya agyopo himmah alal makari mengata sebiro-biro laku kang alal makari mengata biro-biro mulianing akhlak makari mil akhlak. Ya fahas buka moko utawi iku fahas buka utawi kecukupanmu iku anak dunia satu menit dunia iku latap ko ora bakal langgeng apa dunia ima antufari ko ono kalam harap yang pisah ninggal siroha ing dunia wa ima antufari ko nono kalane ninggal apa dunya to misah apa dunya kaing sira kemakola kaya ulah sing diga sopal Hasan Baki Hasan Hasan Basri. Hasan Basri ku gurune wali wedok Rabi'ah al-Adawiyah tapi jugene sak badane tapi in bagiyat laka dunia lantap kolaha fa ayu fi'idatin laka idan fi talabiha wa in fakil umril azizi alaiha wa lakot aksal kail habid dunia tusaku ilaika afwan alaisa masiru daka ila zawali sama tarju bi'aisin laisa yabqa wasyikan kot tughayyiruhul layali sama dunia ka illa mitla zillin adhullaka thumma adhana birzihari. Ketika-ketika pirang-pirang sing dadekake ngalami ati lemrambat cedak ning Gusti Allah pertama sing dadi sebab iku soal dunya, loro soal makhluk, telu soal setan, telu soal awak. Ini soal dunia wisti ini ngerti ngerti kaki amat dunia fakulakan rahzaruha wa tazhata fiha lian awlehu min salasa. Ini soal dunia ngadepi dunia iku tinggal bagaimana kita, situasi kita, keadaan kita, kita termasuk bagian golongan yang mana. Nyawa itu iku golongan ini dawil basair wal fitan wong sing iso graito tongkat api karwati iso jeru perasaan ini ya cukup awake dhewe delok dunya iku bahwa
dunia adalah atubatullah subhanahu, bahwa habibuka wa waliyuk. Ya, kita memandang dunia kalau kita bagian dari orang-orang dabil basair wong sing istilah wong sing iso ngrasake karo ati. Cukup kita di dalam mensikapi dunia ini. Kita ada keyakinan, kita ada rasa bahwa dunia itu satrune Allah. Sementara Gusti Allah itu zat sing disenengi dhewe. Lan zat sing ngatur awake dhewe. Lan dunya iku sipate walian. Dunia itu wali aning akal. Artinya wong wis kadung seneng dunia ora gak mikir kok piye ora dunia iku yo anane mung dadekke tawuran, dadekke sengit-sengitan, dadekke atuh kok dulu dadekke wong ora pikir wong ora bekti karo sanak raket, ora cepung karo sanak raket, dadak ki mung suwi mateni. Dene umpamane awake dhewe iku masuk golongane wong ora basa, ora dil basair, ora dawil basair, dawil basira. Tapi min ahli ghaflah awal dhewe kirang eling mbek pangeran niku kadang-kadang dadi mikir pangeran niku ora jelas. Dadi memang tingkat ke makrifatan ning pangeran niku. Dadi ana kalimat ngene. Awal wajibin alal insan ma'rifatullah. Pertama kali menungso duwe kewajiban iku wajib ma'rifat maring Allah. Ma'rifat itu maknane mengenal, kenal be Allah. Nah, di mana pengenalan seseorang, pengenalan menungso ning pangeran iku gak ngodo. Ana sing tingkat dasar mulai dari sekolah SD, ana sing wis menengah SMP, ana sing wis tingkat dhuwur ibaratnya SMA. Wane mana sing luwih dhuwur gak iso digayu menehi, gak iso digagapi, gak iso diomong. Iku nek mending perguruan tinggi. Mula banyak awak edw tentang masalah sing kaitan karo Gusti Allah ibu ya. Kita belajar hal-hal yang sesuai dengan ketingkatan kita. Jenengane wong dek, jenengane wong ke sekolah dasar ya. Sing penting awak edw rune langit sing gawe Gusti Allah, bumi sing gawe Gusti Allah, lintang bulan srengenge Gusti Allah. Dan Gusti Allah iku ngutus para utusan kanggo jelasake hal-hal yang kaitane karo agama. Gusti Allah iku makhluke sing dititahke Gusti Allah ana sing jenis malaikat, jenis setan, jin,
menungso kewan. Aku salah iku yo. Gawe neraka, gawe swarga. Ini juga termasuk marifat bab, cuman kelas-kelas deh. Jadi kita cuma hanya tahu, hanya percaya nek kabeh iku sing apa istilah sing gawe Gusti Allah, sing mengirani yo Allah. La ilaha illallah. Gue nek wis tekan SMP ana pelajaran meneh sing berkaitan karo hal-hal sing lanjutane iman niku. Wong kudu nek wong percaya ya mesti nek kudu manut karo sing karo pangeran nderek dawuhe, kudu berusaha maksimal untuk jauh dari hal-hal yang dilarang Allah. Gusti Allah ngebang sing gelem ngalem iman, gelem takwa sesuk niku kene ing swarga. Nek ora ning neraka. Terus lebih dari itu, menek wis tekan SMA ora mung soal hal sing kudu awake dhewe nglakoni tentang syariat ning agama iki, tetapi harus juga belajar tentang konsekuensi sebagai seorang makhluk, seorang abdut hamba. Termasuk kudu nampa apa kersane Allah, kudu syukur nek diparingi, yo sabar nek di yen anggo perkara sing ora penak. Nah, gune wis dhuwur meneh. Wis gak bicara iku wis rampung. Terus bicara soal piye carane ati gak lali ndek Gusti Allah. Paling tidak di dalam waktu sehari semalam 24 jam itu dominan eling mbek Gusti Allah. Angger ora turu ae. Eling terus. Murakabah. Nah, kita masih bisa lulus mengecara sekolah ini, gue munggah meneh. Nah, ning perguruan tinggi itu ibaratnya kaya malaikat Jibril nalikane ngeterkene kanjeng Nabi Isra Mi'raj sampai di batas langit Sab 7. Iku kanjeng Nabi dipersilaki malaikat Jibril munggah ning Sidratul Muntaha. Lah kowe piye? Kula mboten saged. Kula teng mriki mawon. Jenengan monggo munggah ya. Di wulangan-wulangan kemarifatan yang paling tinggi itu sebenarnya tidak bisa dibicarakan. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan situasi kemarifatan yang tinggi. Minimal kemarifatan tinggi yang paling dasar itu kemarifatan yang para wali. Munggah maneh kemarifatane para nabi. Munggah maneh kemarifatan yang para rasul. Iki awake dhewe ora iso ngerti. Ora iso critake wali ku yo apa, pikirane piye, atine kepiye ora iso. Dene ana wong kok critake wali ku mung dhewe maca kitab. Sing kitab iku memang disusun orang-orang yang dulu pernah belajar ngadep ning gone para ulama sing memang tidak hanya ulama tapi termasuk aulia. Dan aulia ini memang berbicara tentang kewalian cuman pada tingkat yang hanya bisa dimengerti oleh orang-orang sing lulus SMA. Iku ulangan isi okay, sing gak iso diomongno.
Mula nek kowe kepethuk wali sing luhur ngono. Mbah nyelem yen pangestu iya ya. Iya iya iya. Ngono toy. Karena memang alam kemakrifatan sing tingkat tinggi nggo cara Kanjeng Nabi mikrot iku ning dhuwur sintratil muntaha iki malaikat ora sat kan kono. Dadi ora sat. Mula aku gumun nek nek wong saiki mbok ning YouTube ning medsos iku ana bicara soal makrifat tingkat tinggi wahdatul wujud. Untuk mana wis loro. Wahdatul wujud iku nek cara Jawa manunggaling kawula Gusti. Dan sebenarnya bukan hakikatnya orang koyok bahasa ini. Ini bahasa yang sebenarnya penuh misteri. Dan ini sangat rawan terhadap penafsiran yang salah. Ya saya kira itu bicara nom-noman, itu bicara soal marifat sing tingkat tinggi ya. Yo, orang hisau. Tak contoh kewe ojo meneh ning pangeran wong ning padha dening makhluk ewe gak iso digagapi sing sak mesti nimpi. Aku tak takon we seneng mbek bojomu seneng dadi gambarno seneng ki piye. Jawab mungkin lah, seneng ya seneng kan? Nah. Jadi ada memang rasa, perasaan sing ora iso ditembungke ning lisan, hanya bisa dirasakan. Nah, kemarifatan ning awake dhewe ya mung ngerti nek awake dhewe makhluk, kabeh makhluk iku sing ditake Gusti Allah, Allah itu Al-Khaliq. Allah itu gak mau makhluk pirang-pirang. Tingkat meneh, mundak meneh kemarifatane. Gusti Allah itu gak mungkin makhluk ini supaya mankaru aturan jenengane agama. Terus munggah meneh. Gusti Allah itu awake dhewe menangko dadi bamban kawulan ning Gusti Allah. Ojo ngantek atiku kingsir limadep sapa Gusti Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard. Dadi nek wis nglakoni saringat iku lajeng munggah-munggah meneh ora mung nglakoni perintah, ora mung ngedohi larangan, tetapi kita berusaha bagaimana perasaan dan hati ini sangat dekat mbek pengiran. Akhirnya ketoreko. Lah pendekatan ini takorup ini mengko munggah meneh pada tingkatan di mana kita sudah tidak bisa lagi jelaski. Mulung ngendek ana wali jenengane Robiah lati murid Syekh Hasan Basri ku ndika matur ngene mbek pengiran, ya Allah. Kula leng ibadah ngawula mboten kranten kula pengin swarga, mboten kranten kula wedhus teng neraka. Senajan kula pun ngawula dhateng panjenengan nek kok jenengan rido ridane niku kula teng neraka mboten apa. Milo nek menawi panjenengan mirsani manah kula niki, lek kula ngawula teng panjenengan kok mergi kula remen teng swarga, pun kula nyuwun teng neraka mawon. Ini pada kemarifatan yang sudah di luar batas rata-rata. Mula awake dhewe nek ana wulangan ya kudu delok awake dhewe iki kelas piro, nisbate kelas SD ya wis. Ngajine ya cukup ngaji soal-soal sing dasar. Dene wis rada mundhak ngaji soal syariat, nglakoni perintah, ayo wis. Aja dek bicara soal sing dhuwur.
Ale bengkong ngeruk-ngeruk wis bicara soal marifat dhuwur wadhat wujud mesti salahe, Pak. Mula Syekh Drahmana Teba ini ngeri keterangannya piye. Sulusun yadkhulun al-jannah bighairi hisab. Jadi umat Kanjeng Nabi ku keperang dados telur, dados tigang perangan sepindah, sak perangan lebus warga bighairi hisab. Niki wis tingkat tinggi. Wa sulusun yatuna bidunubihim mahotoyahum. Sementara sak perangan meneh yang ibadah ning yo keh dosane. Tapi mergo tobat nyuwun ngapura. Alhamdulillah ngamale apik isih ditimbang luwih akeh. Akhir ngapura. Wa sulusus ya tu nabi dunubin wa khotoya idham. فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمَلَائِكَةِ اذْهَبُوا فَزِنُوهُمْ فَيَقُولُونَ يَا رَبَّنَا وَجَدْنَاهُمْ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَوَجَدْنَا أَعْمَالَهُمْ مِنَ الذُّنُوبِ كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ غَيْرُ أَنَّهُمْ يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Jadi ada tingkatan kemakrifatan pada batas menungso sing standar. Pokoknya percaya gak ngamal. Ping bindu ya percaya, ya ngamal. Nenya gede saat ini. Sing ping pintu, sing ping telu. Ya percaya, ya ngamal. Iskak duwe dosa. Iki si ono sing dhuwur meneh. Iki kelase umat kok. Ono dhuwur meneh. Kelase para nabi karo para rasul. Iki kaya iso dibicara, Pak. Aja meneh kok soal kerasulan, kerasulan, kenabian, kewalian ya awak dhewe gak iso gagap. Di mana kewalian itu juga tingkat-tingkat ana sing status e iki nek cara sekolah e diakui. Terus gue kayak disamakan. Mungkin resmi. Aku nabi tak terus ini. Iku wahai wali sing dendean nah iku awak dikai so gagapi nah. Meneh wali sing dhuwur kaya Abdul Qadir Jilani. Ini ngono-ngono wali abdal. Ini ngono-ngono wali aktop. Aktop itu nek cara wali kutub itu punjer, punjer itu pusat, pusat itu pimpinan wilayah. Termasuk Abu Bakar bin Abu Bakar bin Sikap. Abu Bakar Salih bin Muhammad Abu Bakar bin Muhammad Tasikap.
Gresik itu wali kutub. Jadi itu pimpinan daerah. Kutbu zaman. Jadi ada beberapa tiap-tiap daerah itu ada wali. Biar itu ning Kalongan itu ada wali luruh. Jenenge padha. Sing siji ning daerah Sepuro, sing siji ning daerah Wirodesa. Jaman semono sing wali sing daerah Wirodesa akhire sedo. Iku ngendikane Habib Ahmad iku musuh mertuane Habib Zin cekap. Wali yo siji, wali roro mati. Artinya memang pimpinan daerah ya cuma satu, tidak bisa diampuli dua orang. Jadi urut disebut waliullah itu maknanya orang-orang yang memang diberikan oleh Allah kewilayahan. Wah, kini tak mungkin ini bukannya tak menewak. Ini mas, awak itu lagi senang tengok apa sih? Yuna salah, juga buruk. Nah, awak itu turut dipesol dengan ibadah solat, bekepukso, poso, bekepukso, makan kaji, kepukso. Eh, kepukso, kepukso, gak apa-apa lah. Si penting mangkat ya. Ikhlas ya kepeksa, syukur kepeksa, nerima kepeksa, kelasnya kan ya. Terus gue tunggu, gue jajah, gue coba, biar bisa nisah suge. Tunggu kayu, rono, rapi limau. Sebenarnya gue kelasnya apa itu. Bicara sih dulu-dulu, nah. Ternyata apa? Karena khususnya orang Jawa ya. Umumnya itu waktu nyampur aduk. Pelajaran SMA diulangnya wong sing kelas SD. Pelajaran perguruan tinggi diulangnya wong ke JSMP. Ya mumet pak. Yang ini kejangan umur mana ya. Ya repotnya gini. Nah ini wong sampe ini lah wong tingkatannya diwi-diwi. Enak sing SD, enak sing wis rodo SMP, rodo. Ya persiapan di SP. Terus ana sing mungkin kelas di SMA. Terus aku ngomong soal wali kutub. Piye iki nek iki? Wis bali ulangan 50 kali ya. Nek awake dhewe ku isih tingkatan rata-rata. Ahli ghofra. Kaya awake dhewe kan ahli ghofra masuk. Ora tawil paso ape itu. Ora ahli basirah tapi ahli ghofra. Elinge iki ana. Apa dah? Orang-orang, saya ingin mengingatkan ini ada apa ya? Ini ada kejaduk lawang tau. Ya Allah. Sembahyangnya orang ingin. Allah. Ya Rabbi. Sing sembahyang, sing jamaah. Ya Allah. Kelamp ini badai, orang tau. Sampai. Salung-salungnya sama Rita. Iki top iki. Organe piro? Wong salat kok tak organe sarung. Pamane le sembayang bar kekiran bebojo. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kelingan bojone mau. Wasyukran. Jadi urung iso ora ahli basirah apa itu ahli lufna. Nah terus ini awak dhewe iki mlebune ning gone kelompok ahli lufna kelas SD koyo ngene iki durung iso ngrasakake kasunyatan ning urip sing hubungane mbek pangeran.
lan awake dhewe ya ora duwe himmah sing iso ngrigake ati ngamal utawa nglakoni akhlak sing karimah kanggo ora carane pilih ora patek seneng mbek dunya ora kedunyan iki. Fahas buka anna dunya la tabqa. Wes awak dhek iso hitung-hitung sing mekono kok wis. Cukuplah untuk memberikan hati ini menjadi bekal ibadah tetap iman. Dunya iku gak langgeng. Ora suwe man. Imma antufarikoha. Ora suwe iso wae awake dhewe sing malah ninggal dunya mati. Barangkali dunya cek tapi awake dhewe sing wis ilang mati. Wa imma antufarikoka. Ana kalane awake dhewe urip tapi dhewe dimblok uang diakali bayar piro ana investasi bodong 2 miliar ora melih, Pak. Ditokok ning bank, dilalah ana wong gratil, akhirnya gunakan rekeningmu, dikuras, dino habis. Iku cukup kanggo bekal awak dhewe. Wis awak dhewe aja nemen-nemen nek mikir soal du. Wong dunya iku ora langgeng. Nek ora awake dhewe sing ninggal dunya ya dhewe malah sing ninggal awake dhewe. Ngendikane Mbaki Hasan, in baqiyat lakat dunya la tabqa laha fa ayyu fa'idatin laka idan fi talabiha. Ya ta. Nek awake dhewe iki duwe dunya tapi awake dhewe ora bakal terus duwe dunya suwi. Pada satu saat kita harus meninggalkan dan dia akan menjadi milik orang lain. Anake, bojone, dulure. Lalu fa'ayu fa'idatin laga ditolak. Terus nek wis kaya ngono lapo awake dhewe pilih nemen-nemen golek ngumpulke do. Wa infaqil umril azizi alayya, sementara kita membelanjakan isi apa ya istilahnya, menghabiskan umur ini yang mestinya mahal, yang umur yang mahal ini justru hanya untuk dunia yang tidak selamanya kita miliki itu. Bukankah ini hal yang sia-sia? Ingat dan awak-awak ini. Ingat dan ini. Dunia ini satu ini Gusti Allah, mungsuhi Gusti Allah. Gusti Allah ini. Sing apa, kekasih dewe. Ya sing nguasani dhek ora nyandak tak pikirmu nyawi rawatir. Ngono wae. Mula ngendikane Mbaki Said, habid dunya tusaku ilaiha afwan. Ana isa masih dudaka ila zawali. Tusaku monggo bakal den kirim dunya mau ilai kamaring sira afwan hale turah-turah.
alesan atau ora ono pemasirudaka gun baline dunyo orang iku ilah zaman maring ilah fama tarjubi ahisin fama mokte berkoro tarjukan ngarep-ngarep sirobi ahisin kelawan penguripan ikulah isa orang nopo mawara iku yapo langkeng orang isa orang nopo mak wasikan hale parek cepat kartu gajiru temen bakal ngowahake obu ing ma opo alayali piro-piro wengi wama dunia kaurano ke dunyamu iku ilam mitla zilin dunia iku ranono koyo kejobo koyo dining upamaning aup-aup adullah ngaup-ngaupi opo dunyo kaing siro tuma adana nuli aweh weruh atau ngumumake opo dunyo birtihali kelawan budal maneh ya dosaku ilaika afuan hak maknani ngubah nosiro nah dunia yang dunia dosaku kang ya ora tadi jawab ya amat dosaku yang dan giring upo dunia ilaika manis afuan halil upo kang buncul songko kebutuhan alai sana taura ono pemasiru dakan gun paline megono-megono dunyo iku ila jawali maring kingsir atau ilang sirno pama mogo tepe perkara tarjuka ngarep siro biasin kelawan urip penguripan kehidupan lesa iku ra ono mah ora lagu yakko langkeng opo mah wasikan khalipar kotu wayiru ha
ale bakal ngowahake hu ing ma opo alayali piro-piro wongi wa ma dunia ka ora ana dunya iku ila mitra dilen kejaba madaning aup-aup adola kang ngopi opo dil ka ing sira tuma anana nuli awe perlu ngopo ngumumake opo dil piltihali kelawan budal. Ini awal EDW ini kelas ini, kelas SD. Ya, caranya bisa orang pada kedunyanan ya. Iku duwe duwe rasa lah ya. Dunya juga ada yang langgeng. Ini umpamanya toh dek ijeh, aku yang orang ijeh. Atau aku mungkin ijeh, tapi dek yang masih hilang. Nagi Hasan tau ngendika, nek umpamane donya iku ijeh, awake dhewe engko sing ora ijeh. Terus bedae apa? Awake dhewe kudu nemen-nemen ning golek donya. Mus prake umur sing mestine duwe nilai tinggi mung kanggo golek donya sing durung karuan manfaat ya awake dhewe. Ya wis. Saya alhamdulillah urip dibarengi waras, keluwadan, jawabi, mangkat ning masjid jamaah. Wektu selo mbuka Quran, maca Quran isa-isa-isane. Nek wayahe pengajian mangkat melok ngaji. Gumoke dirasakake nek menawa ana berkahi Allahumma. Ana mbak ingin dika disihir ke habit dunia dosaku ilaika afwan dunia singawa edewiku puncul sama kebutuhan ndaknya ditafakoke disedekah ke nek mbamane urepku kanggo sak dina iki cukup ya wis di ana turae. Nek ana menawa tangga mbok kanca sing urung mangan, mbok ana butuh apa ditulungi. Terus mikir, aku ora anjurku. Ilang dunyane dhewe sing turah mau, sing butuh saka kebutuhan. Yo gak apa-apa umpamane dunya iku kan alaisa masyrudaka ila zawali. Bagaimanapun dia juga akan hengkang dari diri, dari sisi kita kok. Dari hadapan kita kok. Fama tarju bi aisin lai sayat ko wasikan hal-hal sing dibayang ke penak urip bingung ikuran ono sing langgeng wasikan kertu ghayiruhul layali pada saatnya tidak lama lagi kehidupan ini akan berubah seiring dengan bergantinya waktu atau malam-malam ini rasanya ya sehat seger saya kiwis rasanya loro kabeh ini dia duit saya kiwis entek meneh. Mula wa ma dunya ka illa misra dillin dunyoiku upamane mau kaya dini aup-aup kaya dini aup-aup kaya misalnya apa itu lu mau ini tengah jalan ada wit gede otomo ya mega dillin mega sing nek awak dhewe ning perjalanan terus ana mega kan ora panas. Tapi itu tidak lama, dia akan hengkang juga, dia akan pergi dari kita.
nek zil manane aup 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 rupane warna-warna iso wae gedhe iso mego mendung. Dunia iku ibaratnya kaya mega utawa sing gek ngaup-ngaupi awake dhewe dalam perjalanan panjang itu. Tidak lama mereka ada di atas kita. Dia lalu akan berpamitan untuk pergi menuju tempat yang lain. Dunia kaya penuhi. Jadi itulah dunia. Cara talibat dunia wa intala umruhu وَنَالَ مِنَ الدُّنْيَا سُرُورًا وَأَنْعُومًا كَبَانٍ بَنَى بُنْيَانَهُ فَأَقَوْمَهُ فَلَمَّا اسْتَوَى مَا قَدْ بَنَاهُ تَهَدَّمَ أَرَى أَكُورْ مَرْوِي طَالِبَ الدُّنْيَا إِنْ وَمْسِنْ قُلَئْ دُنْيَيْكُ wa intola senajan suwe apa umure wong sing golek donya wa nalal mergole sapa talib minat donya surunan ing bunga wa umanan pirang-pirang kenikmatan aku ki nyawang wong sing do gembregut le nglumpuke donya senajan umure dawa lan dheke ya iso bungah lan ya entuk pirang-pirang nikmat iku mung kaya kabanin bana bunya nahu fa aqoma kaya dene wong ki mbangun bangunan mbok omah mbok apa tapi falam mastawa mugo semangsane wis jejeg apa bunyan mau bangunanmu ma opo ma perkara kodhara sing wis bangun sapa banin ku ing ma dadama mongko rubuh apa ma awe cilik golek donya sukses mbut gawe delalah diparingi syukur beneran akhire numpuk pirang-pirang donya nek mung cara duit tok ngono ngadek sembil sumunan uripe penak tuku apa keturutan oke. Tapi tak sabang-sabang wong sing koyok ngono iku dene wong sing bangun nggih bangun omah. Dosa omah wis dadi. Rubuh. Nah iyalah. Biyen ki mergot golek duit. Yang tak tua, biar nuna pikiran ni, orang kui nak duit sembarang isu keturutan tu bukailah sapi turutnya. Di mana mana orang tilang ulang gus tekan gus cakapnya, orang kini baca ditumpuk gembosa wes tekan, wes untuk akeh umur wes tua, wes serah pengen apa apa, numpak motor nyetir wes serah kuat, sudut ya wes serah orang yang terdoktor ni. Menjajan sate serawani mergo kolesterol mangan sing legi ra iso mergo wis diabet dunyane utuh akhire iki mati Pak ditinggal kabeh aja iku iki hal-hal yang perlu kita hidupkan dalam pikiran-pikiran kita ini supaya apa? Untuk menghambat dorongane nafsu kanggo
geduni utawa ngumpul ke dunya sing ana geduni dunya sing ilang. Wis ilang ya wis rasa digeduni nek nawa kuyo no dino toko maneh mbiyen ki ora ana du ana du saiki ki ora ana sesuk dok menawa ana meneh. Iwulak malih ini hidupkan ini dalam pikiran-pikiran kita. Ben kena gumudal merambat ing ati ning pikiran. Nek wis ngono, wektune sing akeh kanggo ibadah, mbok sembahyang sunah, mbok sedekah sunah, mbok poso sunah, mbok umroh sunah, mbok kaji sing sunah, kaji sing wajib kan pisan. Sing bimbing juga wis ora. Lansak piturute. Wene wis ngono, munggah meneh sakwise wis klino, wis dadi apa ya? Wadifai awake dhewe kok munggah meneh wis gak mikir soal amal swarga neraka, mikiri mung karep nang Gusti Allah. Nah, nek wis ning ngono, agek tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Nah, awak dhewe saiki urung iso, Pak. Dikir mikus calo ki tenang. Kelas awak dhewe durung kan ngono. Awak dhewe saiki nggih mikir nyilake dunya saka pikiran awak dhewe iki. Ojo tidak. Habi dunya tusaku ilaika afwan alaisa masirunaka ila zawali. Dunya sing lebih dari kebutuhan kewajiban nafkahi bojo mbek anak. Ya wis gawe ibadah. Mbok sedekah, mbok jariah, mbok poe. Urip sing diarep-arep ora bakal langgeng. Pada saatnya dengan tidak lama dia akan hancur, hilang, berubah dengan seiring bergantinya waktu. Dunia itu mengkoyok di tengah upau, ibaratnya mego ngau-ngau piwong melaku di tengah panas. Tapi pada saatnya dia akan berpamitan, beranjak untuk pergi di tempat yang lain. Ini kepikiran ini. Ini orang ngono angel, Pak. Mula falayan bagi rasa prayu gonil akhir kejelok yang diakal ida nek koyo ngono ayuh da'a dan bujuk op sopo akhir biya kelawan dunyo. Ida neku yo ae ida nalikane misla dilin atul laka suma'ah dana bertihalin. Jadi kita jangan ojo kepencut lah ya. Jangan tergiur dengan rayuan dunia. Karena apa dunia betapapun dia bagikan Yumegulah awan hanya sebentar saja dia akan pergi meninggalkan kita. Nek ngono kanggo wong sing pinter ojo ngante awake dhewe kebujuk karo rayuane dunya. Walakad sadaqal qa'il fi maqal athghasu naumin au kadhillin za'ili innal latiba bimithliha la yuhtau. Thank you.
orang duwe pikiran-pikiran ngene ya. Ya susah. Ya ibadah, ibadah sawernane mesti megah ya. Tangi wengi iki lho ping wudu kuwi ping kenang banyu tok iku. Wong uyo ya kenang banyu. Tapi nek wudu megah. Sembayang orang kangen iku 3 menit, Pak. Iku yo ora kober. Turu meneh. Meneh ngene wiridan selawat. Meneh gelem nambahi maca Quran nganti subuh. Meneh qobliyah subuh. Meneh gelem ngenteni jamaah. Meneh berjamaah gelem wiridan nganti badhe srengenge. Meneh ngenteni srengenge munggah kira-kira sak tumbak yo subuh Isra. Atau ngenteni kira jam 12 dari subuh yang duha. Meneh ngenteni luhur. Jamaah duhur wegah kabeh wak nonton baliku sumungi berdedet bokong ora kerasa wiridan wak sikilku keringinan ngaji gue ngerasa wong nganteng kabeh depannya kopi ini juga pak aku hanya ada konser boleh tumbuh ungu pasang ungu maka kabe juga tertanggungan yuk makan aku mengurang batik sak ketika situasinya ini masih nggih rumbu-rumbu cara wong lorone ya dari kemarin negara iki mengalami situasi yang mencekam corona duwe anak jeneng mikron omikron duwe anak meneh dadi putune corona ana apa meneh wis ditambah rabies wis ditambah hepatitis sing merenggut berapa nyawa anak-anak di bawah umur di bawah anak-anak balita iki nggih rubu-rubu cara wong mlara ngono iki sing aku sing ora batas sregep mbek panitia penyelenggara acara kegiatan peringatan ke HUT kemerdekaan 78 tahun di istana kok ada jugetan si tentaranya jugetan pulau sini ikut jugetan uang-uang melu juget kabeh sejeng berjuget kira uang kesenangan yang lupa diri. Iki justru wayahe wong tidak boleh lupa diri, tidak boleh lengah. Di mana di pojok sana masih banyak orang yang nampa musibah, mbok banjir, mbok sepeda motor yang gitu, colong wong saiki nyolong sepeda motor gampang ilang, 3 menit tak hilang. Dulu meneh ning kono sik kenang musibah mbok bakne dipateni anak e mbok bakne dipateni anak e si ana wong sing kudu diadepke di pengadilan iku ya susah pak lagi tak salah wae maka bagi nek kanggone aku ya jane wong satmiko satrio temenan gak pantes lah kita dalam situasi kayak ini apalagi untuk negara ya aku mungkin sah dewi aku ramai itu sopo-sopo nek coro lagu teganya ini umpamanya ini tangga ini
kepaten, masa kene mantu nanggap dangdut. Ya rotok duwe rasa sidik lah. Mejo ketan gak apa-apa, tapi mlebu masuk ning jero kamar dikancing. Wis meh jenglet meh udus sakarepe. Aku mau ngerasa gue dengan situasi itu. Sementara kita berharap dengan doa, dengan mujahadah, istighosah menjadi berkat thayyibah walaupun wafur negara yang indah dan penuh ampunan Tuhan. Piye Pak? Pak, jawab Pak. Iya sekalian kumohi. Ini gila sing mata tadi tokoh-tokoh agama itu menengahi Pak. Kok gak ada yang ngilin no. Ini mewudah negas itu Pak. Apapun yang jenengan maksiat itu orang nabi ya, pasti ada efek. Hal-hal yang tidak pantas sepantasnya, hal-hal yang sebenarnya tidak pantas yang dilakukan pemimpin-pemimpin negeri ini ya. Kalau ini sudah dianggap biasa ya, ya ketika nanti ada banyak musibah ya biasa lah. Itu mulai muka-muka wajib di Islam. Allahumma, terutama salawat, ini yang penting. Seneng mbek Kanjeng Nabi, seneng mbek pangeran, iku yo tingkat-tingkatane Pak. Seneng mbek Kanjeng Nabi minimal pokoke ngandel nek Kanjeng Nabi utusane Allah Rasulullah. Terus monggo buka meneh manut mbek sunah-sunahe tindakane. Terus monggo buka meneh orang ming manut sunahe. Ngantek kangen mbek sosok iki. Nyantai orang yang selalim ya, kati mati ya, gitu ya. Lagi awal itu tingkatan ini sih SD sih penting. Cinta dialangan akti ning pengiran iku lah umumnya iku dunyo. Lah caranya dia bisa nih nyikang atau nyilak ke dunyo. Nyingkir ke dunyo sama hati ya ki. Dunyo iku gampang hilang nih. Senajan gampang tekane, gampang teko, gampang hilang. Nek umah mana sing ilang ora dunya ni, ya wak idwi nyawani diwi sing ilang. Niku wis gak iso dinyang wak sing ini. Nek ana duwe dunya purah, weh ke sing kurang. Toh dunya iku panjen yo, akhire ilang abe. Urip sing diarep-arep nyenengke iku ora bakal langgeng. Pada saatnya akan berubah seiring dengan bergantinya waktu. Dunia mengkoyok dini ngaup-ngaup. Ngaup-ngaupimu sedelok. Tidak lama kemudian dia akan berpamitan untuk pergi. Mulora pantas kandungin wong sing duwe akal. Ngantek kebujuk karo bujuk rayuan ning dunia. Adhosu naumin Aukadillin za'ili. Dunia iku adhosu naumin. Kaya dini impene wong turu. Biro-biro impene wong turu. Apa istilahnya? Adhosu
qatu naumin niku campur bahure, campur bahure impene wong turu. Campur bahure itu yo. Ada ngimpi cucu-cucu nembak diklik sama bur. Urung tekan ganti meneh, habis ganti meneh kepedok gedruwo. Urung takok gedruwo alamat di ganti meneh kepedok artis ini. Ya ada orang ngimpi ini yang model-model. Aku ganti Liza Ilin, dunia itu ibaratnya kaya dene aup-aup sing ilang, sing bakal lunga. Muno innal labi basa temen wong pinter, bimisliak lan badane Abu Naumin, aku ganti Liza Ilin, layuh tahu orang bisa dan bujuk. Nek wong pinter, orang bakal kebujuk karo rayuane itu. Nah, karena dia pintar pora, Pak Edwi, kaya ini ora. Ayo, kurang ya. Tunggu-tunggu, ngomong-ngomong, Pak Edwi. Salli wa sallim da imam al-ahmada. Salli wa sallim da imam al-ahmada. Wa al-ahli wa al-ashab imam qadwa ha.